Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah la hawla wa la quadal qala rabbi syurah li Wa yasir amri Wa ahlul uqtatan bin lisan yaqohum qawli Baik Bapak Ibu sekalian Hadirin jamaah Salat subuh Masjid Manarul Ilmi yang saya hormati Saudara-saudara Alhamdulillah bisa silaturahmi, bisa ketemu ngajah pada depan udah lama sekali kangen nggak bisa ketemu Bapak Ibu sekalian masing-masing punya tugas jihad bisa sendiri, sendiri. <tuh> karena itu Alhamdulillah ini bisa syukuri Bapak Ibu sekalian kita tetap masih membahas tentang eh, kitab nashidiniya pada bab yang kali ini masih membahas tentang sholat pada minggu lalu kita sudah membahas tentang hadis Rasulullah SAW tentang solu kamaru aitumuni usolli kita disuruh sholat dengan sebagaimana kalian melihat aku sholat Artinya kita harus melihat langsung cara sholat Rasulullah. Nah, cara sholat Rasulullah itu bagaimana caranya tidak mungkin bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri kecuali dengan melihat kepada guru kita. Guru kita pun sudah melihatnya dari gurunya, gurunya pun demikian sampai kepada Rasulullah SAW tidak cukup hanya sekedar membaca teks hadis tidak cukup hanya sekedar membaca Al-Quran karena tidak semuanya tercantum di sana sholat maghrib tiga rakaat itu dicari di ayat berapa nggak akan ketemu bahkan sholat lima waktu pun di dalam Al-Quran nggak ada ketemu nggak ada ya karena itu harus tanya langsung kepada mentor kita atau guru kita itu sebabnya harus ro'aitumu atau melihat langsung demikian pula di hadis Memang banyak sekali hadis yang menceritakan tentang tata cara sholat, tapi tetap saja tetap itu adalah narasi teks. Narasi teks itu kalau kita ceritakan dari sebuah gambar aja itu nggak bisa mencerminkan 100%. Itu satu gambar itu bisa mewakili seribu kalimat. Padahal kalimat kita terbatas sekali. Karena itu kalau sampai disimplifikasi pun tidak akan bisa menuhinya. Apalagi ini bukan sekedar gambar yang diwakili, tapi informasi berupa aktivitas 3D, tiga dimensi. Wah, gak bisa lagi tiga dimensi ditransformasi ke dua dimensi aja sudah banyak distorsi. Dua dimensi ke dalam satu dimensi aja sudah banyak distorsi. Apalagi ini ditransformasi menjadi satu kalimat. Karena itu kalau kita jadikan sebuah kalimat, maka kalimat itu pasti jumlahnya akan jutaan dan tetap aja masih belum bisa mewakili. Karena itu solusinya satu-satunya adalah dengan melihat langsung kepada guru kita. Guru kita kepada gurunya dan seterusnya kok ada perbedaan tapi antar guru kita ini ada dengan cara begini, kita cara begitu tidak apa-apa karena guru kita pun setelah melihat kepada gurunya, gurunya juga ada perbedaan. Gurunya pun kepada gurunya lagi sampai kepada Rasulullah ada perbedaan. Oleh karena itu di dalam berbagai hati seringkali ada dua, dua, ada tiga pendapat, ada empat pendapat. Pendapat yang seperti itu biasa disebut sebagai tafsir atau perincian dan itu jumlahnya bisa banyak sekali bagi bapak ibu sekalian yang pernah pergi ke Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram pasti akan bisa melihat mungkin dari 100 orang yang sholat itu bisa ada 101 cara <guruh> naruh tangannya aja beda-beda cara ngangkat tangannya aja beda-beda nah, tapi semuanya itu terjamin dari melihat kepada gurunya dan seterusnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaksanakan sholat tuh kadang dengan cara seperti ini tangannya agak geser di situ agak di, di atas sedikit tapi dengan cara yang sama pula itu ternyata bisa diinterpretasi atau diterjemahkan dengan cara yang agak berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain karena itu sahabat-sahabat juga melihat caranya Rasulullah bahkan yang kita bahas sekarang tidak hanya dimensi tiga dimensi tapi dimensi keempatnya apa dimensi keempat tuh hatinya batiniahnya ini sebelum mulai kita berdoa dulu pada Allah SWT mudah-mudahan kita bisa mengikuti tata cara sholat menurut kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dari dimensi keempatnya yaitu dimensi hati tidak sekedar X, Y, Z dimensi fisik saja, tapi juga dimensi hati. Kita awali dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Nasuh Ibtiniya. Kita sekarang sampai di halaman 116. Suma innalis sholati suratan dohiratan wa haqiqatan batinatan la kama li la lisolati wala tama malaha illa bi iqamatiha jami'a fa amma suratuha adh-dhahira fa hiya al wal qira'ah wal ruku' was sujud wa nahwu dhalik min wadhi fi salati adh-dhahira wa amma haqiqatuha al-batinah fa khusyu' wa khudurul qalb wa hamal wa kamalul ikhlas wa tadabburi wa lima anil ma'ani al-qira'ah wa tasbih wa dhalika min wadhi fi salati al-batinah hadirin saya hormati Said al dalam kitab Naso Idina menerangkan Sholat itu ada bentuk lahiriahnya sorotan dan dohiro Wahaki khotan batinan Ada bentuk hakikatnya batiniah Ini kalau kita sholatnya hanya sampai berarti pada dohiro Urut-urutannya ada 17 rukun Dimulai dari takbiratul ikhram Kemudian sampai di akhir sampai salam Itu surat bentuk dohiro Ya harus dikerjakan dohirohnya itu Tapi juga ada bentuk batiniah hakikahnya, hakikohnya beberapa orang rupanya pakaian belajar hakikot akhirnya gak mau dohiro, wah aku ini masih sembahyang ini gak sembahyang kok, e, tapi aslinya aku sembahyang atiku yang sembahyang, gaya ini banyak orang yang seperti gitu sok merasa dia itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga gak perlu sembahyang kok orang-orang sembahyang ini gak perlu ke masjid aku gak perlu lagi Allahu Akbar takbiratul ikhram, gak usah itu karena dia merasa hakikatnya hmm, enggak walaupun dia dohirohnya kayaknya kayak enggak penting tapi itu kan perintah langsung dari Allah Taala dulu ada aliran Sunan Kalijogo ada aliran aliran Sesi Sesi dipanggil Akhirnya dipanggil diundang tuh saya ini tidak ada yang ada itu Allah Taala Memang belajar hakikatnya begitu memang manusia itu fana sifatnya yang bakok itu hanya Allah Taala tapi kalau kita merasa bahwa kita adalah hamba Allah. Wong diperintah ngono aku gak gelem sampean. <gir> Kenapa kok begitu? Karena waktu itu dirasa bahwa sing jenenge sujud itu atine sing sujud, duduk wonge. Ada begitu juga. Ya atine ya wonge dua-duanya. Bu ati ini akal kalau selamanya, ruh kita itu kekal selamanya. Kalau fisik, fisik itu dulu awak dia mati. Kalau kita meninggal dunia, fisik dilebokno kuburan. Melebok kuburan, badan tuh fisik itu hancur tangan hancur, mata hancur, badan hancur, kaki hancur nah semua anggota sujud tadi itu hancur semuanya karena dimasukkan kuburan nanti akan jadi tanah lagi nah, tapi kalau ruh itu selama-lamanya karena itu banyak orang yang tidak mempedulikan fisik yang penting ruhi hati ini sambung pada Allah ya salah tetap dua-duanya yuk fisiknya juga yuk hatinya juga ini saya tadi ngomongnya mungkin kebalik ini yaitu yang mentingkan hati padahal hari-hari ini kita kan mentingkan fisiknya bukan hatinya <guluh> ini ada yang begitu juga sehingga kalau dia ditanya kok oh, sampai maknya nanti ini kontak sampai Allah Ta'ala kok sampai disuruh rokok gitu aja kok gak mau nekuk awak nekuk fisik gak mau nekuk hati mau bukankah dua-duanya itu cintaan Allah bukankah dua-duanya itu diamanatkan kepada penjenengan yo awak yo hati dua-duanya diamanatkan kalau dua-duanya disuruh sujud, kenapa cuma salah satu yang sujud? Satunya enggak. <laughs> ini akhirnya ya mau, akhirnya sujud ya. Ini banyak orang-orang kaum kaum apa istilahnya itu, manunggaling kau, gusti, <laughs> kaum yang pokoknya sembahyang kuatine toh. Nah ini akhirnya mau sujud. Dan sebaliknya juga demikian. Banyak orang sudah enggak mikiri artinya. Yang penting awae wis setor aktivitas, setor gerakan. Iblis sampai salam, bisa ya wis. Hati sambung, nggak sambung, gak ngurus. Dalam kondisi demikian biasanya itu berat banget karena sholat ini untuk menjatuhkan kewajiban saja, untuk menggugurkan kewajiban. Ini aku gak sembah yang duso arahnya ke situ. Yang demikian ini masih belum bisa nyambung batinnya hatinya, sehingga agak sulit disebut oleh Rasulullah sebagai kelezatan iman. Zakal ta'mul imani man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Enak gak jadi orang Islam? Enak. Musuh enak. Enak. Bukan yang terpaksa gitu. Salat ya terpaksa. Waduh jam piro? Lah, jam 4 mana? Ya cepet e wayah subuhan. Ya dhuhur. adzan lagi. Ini berarti memang kita dalam kondisi terdoktrin sampai jam belum lagi yang gurusannya dengan kejujuran, Kesiapan, kesiapan mental dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, berarti fisik saja itu juga gak nyaman, nggak bisa merasakan tokmul iman atau kelezatan iman. Beberapa orang mikirnya tentang pahalanya, nggak apa-apa. Kalau memang awal-awal kita masih baru belajar, nggak apa-apa. Kita dirangsang dengan pahala-pahala. ini ya sebelum subuh ini ada sholat sunat dua rakaat yang pahalanya melebihi isi langit dan bumi. Awalnya sholat subuh ini. Wong begitu. Yang kita pikirkan adalah uh langit dan bumi diintegralkan semuanya terus dijumlahkan, diakumulasi, dikonversi berupa pahala dikek nawak begitu. Ya, kondisinya seperti itu, enggak apa-apa. Nah, tapi ya lama-lama harus segera geser. Memang sih dalam memberikan support untuk orang ibadah itu kan Nabi kadang menggeser kepada pahala berupa fisik ya rupa gedungnya dan isinya rupa untuk nang suarga onok bangunan segede istana yang megah kenapa karena kesuwen dua oma elek nang dunyo sehingga berharap harap nang akhiran gua oleh gedung ada juga bidadari yang sangat cantik soalnya kesuwen dua bojo elek kepingin nang suarga dua bojo sing wayu no. ibu yang pun gua bojo sing ganteng <laughs> kesuwen akhirnya arahnya ke sana mikirnya itulah sebabnya beberapa ibadah itu yang diinginkan itu adalah balasan fisik seperti itu padahal ada satu yang nggak bisa ditebus yaitu kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala selama tidak ngelakoni sholat kok gak digoleki. wong kelangan kok gak ngolei ya, nah, kamu dibaratkan seperti kelangan anak nun sewu nun sewu dui anak kok anak hilang goleki nggak ketemu mengerahkan polisi ini nggak ketemu pengumuman pakai speaker masjid masih belum ketemu itu kira-kira di -kira keimangan yang enak itu bisa merasakan enaknya enggak? enggak bisa, enggak enak makan, enggak enak turu itu terus dikasih hadiah, ini pak sampean ojo sedih anak hilang, tak kayak motor wah enggak enak, aku pikir ya anakku, anakku hilang ya apa ini enggak pikir motor, ini tak gedung, kayak gedung, gedung ini gedung, gedung, gedung gede tapi anak sampean mati enggak mau nanti, oh anjok, tak boleh aneh ngeloran rumah sakit aja diobatkan sampai habis banyak dilakoni kok ini malah apa digenteni gedung. Eh, tak boleh aneh. Di sinilah keinginan kita untuk ketemu anak itu sangat kuat, sehingga meskipun diberikan gedung, diberikan harta, diberikan apa tadi bidodari, widodari, diberikan apa tanah, tanah luas di surga kapeling. Iku, engkau sih, 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 Aku ikankan kangen Gusti Allah soalnya. Aku keping kepeduk Gusti Allah. Di sinilah problem kita merasa kepingin kepanggil kepada Allah Subhanahu Taala isuk bayang dong no, begitu tet waktunya masuk surga terus dibuka lawang isu monggo melipat surga sing saman pertama sinten Allah subhanahu wa taala aku tak sawan nang Gusti Allah ini beda dengan yang tadi begitu tet masuk surga nanti nanti kaplingan gue sih di mana blok mana surga saya lu kok kan udah dari ini tengwingking golek udah dari lu gedungku kundi kok mau maju ini Wah, wow, gak gede gedungku iki. Ya apa iki? Jadi yang dicari itu gedungnya. <guluh> Jannatun tajri minta tahtiha al-anharnya, apa? Huriyin pitodarinya. Ngopo itu golek kabeh? Lali. Gak golek sing duwe Swargo. Kelupaan. Soalnya terlalu lama di doktrin wis e, konversi, semua dikonversi. Lupa. Mbok yo ingat, Ilingo, si saman golek itu Allah Taala. iseng dua kuah bejagat Allah Subhanahu Taala. Ya mohon maaf ini <laughs> rotok nyengguk perasaan nih. <laughs> soalnya hampir kita semua yang dipikirin nak sholat subuh dua rakaat kau beliau dua rakaat itu adalah ganjarannya kau wede. Kita sudah lama nggak bisa ikhlas hadirin. Gini monggo Mungkin belajar ini siapa tahu kita bisa ikhlas setelah ini. Ben gak rugi ketemu. <laughs> tak ulangi ikhlas di didi, didik. Ben saya juga belajar ikhlasnya. Ini ikhlasnya itu Sudah lama kita itu kalau ngomongkan tentang kebenaran mutlak itu Di dalam ilmu kita sains teknologi ini Itu dengan entengnya Satu tambah satu, dua Ini kebenaran mutlak yang enteng Yang mudah Dua kali dua, empat, enteng Ada yang agak sulit, A kuadrat ditambah B kuadrat Sama dengan C kuadrat, Pitagoras Roto angel ini Tapi enteng bagi kita nyebutnya itu Pertanyaannya, sampai untuk menyebut a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan c kuadrat itu perlu dibayar apa enggak pak sama nakuan kita gorasi ini nek sisi bawah dikuadratkan sisi tegak dikuadratkan dijumlahkan itu sama dengan sisi miring kuadrat sampai percaya tak kayak duit ini loh mas aku itu wong ITS <laughs> masih gak sama kayak duit aku ini percaya bahwa A kuadrat tambah b kuadrat sama dengan C kuadrat kan gak usah kayak aku duwe Itu sudah kepercayaan saya Sudah keyakinan bahkan saya bisa membuktikan sendiri Wah Nun sewu Gak semua anak ITS itu pernah buktikan Pitagoras itu bener Terus bener Saya pernah di kelas itu membuktikan Ini A kuadrat Gaya kotak A kuadrat A kali A Ini B kuadrat Gaya kotak gede B kali B B kuadrat Kalau dua ini saya jumlahkan Ini saya akan ada sebuah kotak Yang ukurannya C kali C Percaya tidak? Gak percaya orang-orang tak gunting, no? tak coret-coretnya, cerit uswakai pembuktian lah itu, masih teman-teman yang di eh, teknologi bisa paham. Oh iya ternyata bisa pak ya, A kuadrat tambah B kuadrat, tiba-tiba e sama dengan C kuadrat. Perlu pembuktian. Tapi ujung-ujungnya, saya percaya, itu adalah kebenaran mutlak. Diulangi, kebenaran mutlak. Sejak hari ini, Anda sudah percaya, dan sejak hari ini pula, Anda dengan ringannya, mengatakan bahwa a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan c kuadrat ringan ringan perlu tak duit Enggak usah pak perlu tak kayak seneng seneng apa nggak usah enggak usah pak yes. oke okay. berarti sama nih sudah ikhlas terhadap kebenaran mutlak nggak butuh ganjaran untuk mengatakan sebuah kebenaran mutlak lah nek pitagoras kita yakin tapi bahwa kita diciptakan oleh ya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kebenaran yang paling mutlak kok apa yang ngomong unway, butuh dibayari? Coba apa yang ngomong bahwa gusti Allah maha besar, Allahu Akbar. Kok butuh ganjaran? Cuma apa yang sujud mensujudkan wajah yang memang ini juga miliknya Allah Taala ke lantai menandakan kerendahan kita di hadapan Allah. Butuh dibayari. Malah jaluk bayaran sing gede ini, sa'is ini langit dan bumi. Ini <tuk> nun saya wuih kita tengah-tengah nyenggung perasaan ini. Iya, aku sih jaluk jaluk ini. Padahal itu adalah kebenaran mutlak. ngapain ngomong kabiro, walhamdulillah kasiro. Kabiro itu nanda bahwa aku sih allah gede, sangat besar. Walhamdulillah matur nuwun ya Allah di kersakno entuk sujud nang aku sih allah. Itu matur nuwun sangat itu nggak kabeh wong dikersakno sadar bahwa dia kudu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki matur nuwun ya Allah. Nek perlu Allah bayar. Nek perlu bayar. Kita dikersakno sujud nek perlu bayar. Sayyidina Umar itu pernah waktu diberitahu awas sampai dibunuh. Kira-kira ya memang para sahabatnya meninggalnya dibunuh ya. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Usman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh ya Allah, sahabat-sahabat kasihan ini dibunuhnya ini. Karena politik, karena politik ya, Pak. Saya <guruh> karena politik. Hampir semua sahabat dibunuh karena politik. Ternyata Sayyidina Umar tanya, "Sing mateni aku wong Islam apa duduk?" Eh, maaf, pertanyaan bukan gitu. Sing mateni aku wong ahli sujud apa duduk? <guruh> Nek sing mateni aku wong ahli sujud, aku bangga ya. <guruh> apa kok bangga? Ya, maksudnya orang itu gak nemen-nemen apa tak kemplangi. Coba si anak koneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Si dua pengakuan bahwa dia adalah hambanya Allah. Nih saya keliru-keliru titik, mbak tonggo, gak apa Penting yang tonggo ku dewi tu. So. Keluar-keluar titik, mbak anakku gak apa, -apa. anakku itu anakku dewi. Nih saya tahu martanya. Nek saya saya aku itu aku oh, kebalik. Nek saya saya ngata aku maaf. Saya ngata aku aku gak sembahyang. Aku seneng. Kenapa? Aku sok nuntut nang akhiran gitu. Oh, mau kebalik. Tapi nak sing mateni aku wong ahli sujud, aku gak iso nuntut. Aku sungkan. Kenapa? Sing ape tak tuntut iki wong sing duwe pengakuan tentang kebenaran mutlak. Orang yang sudah punya pengakuan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ngakoni sebagai hamba Allah. Aku gak iso. Iku wong iso ahli, ahli, sujud. Seandainya orang itu bukan ahli sujud, aku malah seneng. Begitu nang akhirat kepethuk, uh tak ajar temen tak kayak nama <camina> malaikat Jabaniyah <laughs> pokoknya tak tonton soalnya duduk ahli sujud nggak tahu ini kita masih begini apa enggak <laughs> dilarane tonggo mas nah, gak apa apa nangkus Allah ya kan <gimmen> dilarani orang di jalan disalib wong. nih eh, wali sujud nggak ya, apa apa itu kan hambanya Allah Taala juga diwelasi gusti Allah soalnya gini pak nun saya bu ya Samaan ini umpamanya, umpamanya. yang sama yang dua katakan dua oma nyar. tas bangun selesai bangun. Begitu bangun selesai kusen sudah tertata rapi kaca juga ditempel. Tiba-tiba ada anak tetangga datang. Anak tetangga tadi ya jenis balita. Ya orang doa aneh mencelat rono mencelat ini. Tetak kok dolen rono gak palu. Bak. Terus oma sampai lo ditutui persis bagian kocok ya bisa pecah biar ya, lu 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 hancur lagi bocor eh ah ah ya, udah lagi mari menduduki bocor terus nuduki sepeda motor sama dua mobil ditutupi ibis sampai palu rusak kabeh pertanyaan saya pertanyaan saya areiku aslinya emang anak anak anaknya tetangga sampean tapi tetangga sampean tuh masya allah uangnya sewoge pak dua itu gak miliaran tok triliunan ati wong itu wapian gak emanan sangat mudah mengeluarkan duitnya untuk kegiatan sosial untuk nulungi wong wis untuk apa aja gak pelit ati wong iku ilingan gak gampang lali kebaikan seseorang zaman dulu itu ingat suge loman apian pertanyaan saya jenengan gelo enggak riso enggak susah nggak? Nggak susah. Kenapa enggak susah? Oh, bapak kan. Ya tinggal nanti siang ngasih tahu, Pak Nun Sewu bisa main ke rumah. Lu apa mas? Ya, e, monggo main ke rumah. Lu, kok pecah kabe kok cuma ini? Lu motormu juga ini? motor motormu apa ini? <tuh>, iya pak. <tuh>, nggak Anak sampaian. Ya, <tuh>, Walah, sepurane yo ya, mas anakku macam ni, puraning, ya purani. Dukur, mas, purane, diukur mas ni pirangan meter, yang tak tukok no, anyar hanyar, mobilnya, oh iya, motornya ini, iya bisa no, ya di servis, ini jadi servis umur itu tua ini, di dolai bisa no, tukok no saya hanyar, enggak kan, no, kaya raya, loman, apian, ilingan, sudah beres. Nah, sampai perlu gelo seandainya arek anak ibu melarat gelo sampean atau bapak itu pelit gelo sampean atau bapak itu lalian jojito yo nggak tak nih tiba ilali <guluh> gelo tapi ini enggak itulah sebabnya ketika kita didolimi seseorang sampean diutangi uang utang eh pas tanggalnya tiba yang ngomong sepurani yo um. no. nu <tik> nggak balik duit ya alamat <tik> huh. tapi sama dengan iling orang ini punya kontrak dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala juga sayang kepada orang ini yang artinya yo gusti Allah kan suwoge apian ilingan wah wow, digenteni ini nggak pakai gelo Terus gak apa-apa, gak apa-apa. <tik> Kenapa? ini kok nanggung Allah Subhanahu Wa Taala yang maha memiliki hamba tersebut. Ini kontak-kontak bantin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini yang harus kita penuhi. Karena itulah dalam bentuk sholat ini tidak hanya yang lahiriah saja, tapi juga yang batinia. Disebutkan di sini kalau lahiriah itu kiam berdiri, kiroah bacaan, ruku, sujud dan lain-lain aktivitas fisik sholat itu adalah bentuk lahiriah. Nah, hakikat batinia adalah khusyuk. Khusyuk itu dimaknani wedi atau takut kepada Allah Ta'ala, tapi yang paling pas itu khusyuk itu sungkan kepada Allah. Sungkan itu kayak apa? Sungkan itu ini, ini pantas apa enggak ya? Ini saya, dengan saat ini, saya ini lagi santai begini tiba-tiba ada undangan nanti siang makan siang di rumah Pak Rektor di rumah pribadi beliau diundang aku cek ya waktu sampai diundang kok kehormatan ini kira-kira waktu ke sana persiapan persiapan waktu dipersilakan makan kira-kira langsung jopok rong entong itu enggak ya didik air setengah entong tengah nang piring enggak lah ditegur lu kok mau didik makan ya enggak masih poso gak emang ya, makan didik didik berarti ini kan hati-hati hati-hati karena sungkan. Nah sungkan demikian ini kalau kita terapkan khusyuk ini kepada diri kita untuk matur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hati-hati. Maka ketika sholat pun kita onok sungkan nih baik gusti Allah. Sembahyang kok mikiri itu mikir, mikirin utang. kok mikiri ribut baik uang mau mikirin, sungkan. Kembalikan lagi fokus lagi. Demikian pula ketika dalam bertindak, sungkan ngosok saya ini sudah diwelasi oleh Allah Taala ini buat gaya kok masih ada curangnya yang buat gaya ono sembunyi sembunyiannya yang buat gaya kok ono gak jujurin sungkan nang gusti Allah nah kondisi khusyuk sungkan kepada Allah Taala ini itu adalah hakikat batinnya ketika sholat karena itu ketika sudah mulai Allahu Akbar takbiratul ikram apalagi sudah mulai alhamdulillah itu betul-betul matur nuwun alhamdulillahirabbil alamin matur nuwun ya Allah kok dikersakno dikendaki bisa salat matur nuwun ya Allah saya dikendaki jadi menungso <guluh> matur nuwun ya Allah dibandingi nikmat opo nek nikmatnya disebut satu persatu tambah ganteng lagi itu ini disebut sebagai khusyuk wa hadurul <muluh> qalbi hadirnya hati enggak murak-marik wa <muluh> kamal ikhlas dan ikhlas yang sempurna jadi saya contohkan ikhlas paling gampang adalah Akui bahwa ini adalah kebenaran mutlak Yang untuk mengatakannya Kita tidak butuh disuap apapun Kita tidak butuh dibalas apapun Karena kebenaran mutlak Susu, susu warnanya apa? Putih Cik, Susu ini warnanya apa? Putih Sama ngomong susu ini merah Enggak putih kok Ya yes, putih ya putih. Pak sebut susu warna putih ya warna putih sampean perlu bayar enggak untuk mengatakan susu itu warna putih enggak perlu nah itu berarti ikhlasnya memang betul-betul ikhlas karena memang kebenaran mutlak ini harus kita nyatakan diikrarkan secara lisan maupun secara hati Lahiri apa ini ya inilah kamalul ikhlas ini watadabur watafahum tadabur itu merenungi tafahum itu memahami lima ani al ah. tentang arti apa yang kita baca Mungkin ketika sami Allah liman hamidah Allah Ta'ala mendengar semua yang diucapkan oleh manusia termasuk pujian-pujiannya Subhan Rabbil Adim Subhan Rabbil Adim Subhana itu Maha Suci Allah artinya suci itu enggak ada elek, -e, enggak ada salah padahal kita hari-hari sering nyala Gusti Allah waduh udan mana <laughs> nyala Gusti Allah waduh loro mana untuk kurek waduh gak teka ya apa sih supaya yang disalah-salahkan itu Allah Ta'ala ya Alhamdulillah Allah Ta'ala itu maha rohman rohim disalah-salahkan gitu ya enggak, enggak enggak terus murka enggak terus marah kita diadab nah, subhanah keluar Subhana, maha suci Allah Allah Ta'ala itu enggak ada salahnya enggak salah yang salah ya aku tafahum pun demikian dalam hal ketika kita membaca Al-Quran makanya surat-suratnya kalau bisa ya dipahami lah dikit-dikit maknanya surat kalau bisa kalau semuanya sendiri ya diusahakan agak-agak lengkap dikit ya terutama dalam surat satu paket surat itu lebih baik daripada potongan-potongan ini, ini kita ada paket untuk bisa hatam soalnya tapi untuk sendiri kita lebih baik satu paket satu surat meskipun dengan panjang yang sama daripada potongan karena ada satu pemahaman yang full di sana dan kiroah yang lain termasuk sampai tahiyat pun demikian contoh assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi pertanyaan saya baca seperti itu itu harus keras atau harus lembut justru lembut kan sirri nggak boleh jari assalamu ayuhan nabiyyu warahmatullah wabarakatuh. Maka sampean harus segera memposisikan bahwa di samping sampean itu ada kanjeng nabi, ada rasulullah, nabi muhammad saw. Kenapa? Soale ngomongnya pelan di perintahnya, berarti kanjeng nabi dekat, rasulullah itu dekat dengan kita, sehingga kita kita berbisik, rasulullah mendengarnya. Mua enak ini ini bagi teman-teman yang pengin mimpi ketemu Rasulullah, aku bersama Rasulullah, wes bentino, wis, wis bayang itu sama dijajari Rasulullah, wes cuma gak nyadari ya. Soalnya tidak ada tafahum, tidak ada tadabur terhadap yang dibaca, dikiroati. Maka ketika tahiyat tuh coba dinikmati betul. Ketika kita sudah ikrar atahiyatul At mubarokatul salawatul toyibatulillah yang disebut dengan kehormatan, kehebatan, seterusnya itu miliknya Allah. Assalamu alaikum. Nabi Assalamualaikum Nabi Assalamualaikum Ayuhan Nabi Panjang Nabi Assalamualaikum Salam untuk panjangan Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ini dipahami Direnungkan Saya kira Dohir dan batin Tetap Dua-duanya Dalam evaluasi kita hari-hari naik dilakoni, Jangan sampai dohirnya tok Oh jangan sampai batinnya tok Nek Batinnya tok Tanpa yang dohir Menjadi orang istilahnya itu zindik <guluh> zindik nah, ada orang juga yang dohirnya saja dia tidak mau batinnya saja akhirnya tidak ada kelezatan di dalam ibadah di sana demikian mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sholat ini ya bentuk dohiri ya ya bentuk batiniyahnya dua-duanya sukses demikian kita dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك adiyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa awladana wa banatana wa zawjatana wa abana wa umatana wa jami'atana Institut Teknologi 10 November كل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ودعاء وجبار من شر إنك على كل شيء قدير ونأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فسبحان ربك, ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته